Mas Bro, ketemu maning alias jumpa lagi sama channel Bang Kumis Berbagi. Pagi ini Bang Kumis ada di Pandeglang lagi, tepatnya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang, yaitu kantor pusat layanan haji dan umroh terpadu, Bro. Semuanya serba terpadu biar gampang. Tapi apakah gampang atau susah, akan Bang Kumis tanyakan kepada yang di dalam sana. Ya, tapi seperti biasa Bang Kumis nyelonong tanpa pamit, kayak apa reaksi nanti setelah kedatangan Bang Kumis untuk menanyakan semua hal pelayanan tentang haji. Ikutin terus ya, Bro. Bang Kumis akan nyelonong nanti kayak apa reaksinya, apa seru, apa lucu. Yang jelas biar masyarakat tahu. Oke? Ikutin terus channel Bang Kumis Berbagi. Tapi jangan lupa untuk mengetahui update status Bang Kumis dalam YouTube, subscribe. Oke? Assalamualaikum Bang Kumis Berbagi. Thank you selalu ada di mana saja. Setiap kegiatan Pandeglang selalu terekspos dengan vlognya Bang Kumis Berbagi. Terima kasih atas cerita Bang Kumis ke perjalanan haji dan umroh terpadu. Kami merasa bangga bisa masuk di YouTuber. Sehingga bravo buat Bang Kumis. Bang Kumis is the best. Nah, Mas Bro. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang, pusat layanan haji dan umroh terpadu, Mas Bro. Biar tahu, kali ini yang jadi sasaran Bang Kumis adalah kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang, pusat layanan haji dan umroh terpadu nih. Mas Bro, coba apa reaksinya? Bang Kumis masuk secara tiba-tiba nyelonong tanpa seizin tuh. Di sana ada bapak siapa tuh? Bapak security. Bapak Maman lagi jaga-jaga. Yang namanya kantor pasti aman harus ada, Bro. Walaupun ini urusan haji, namanya orang kan tidak semua baik. Nah, di sana ada beberapa mungkin nggak tahu apa tujuannya, tapi kali ini Bang Kumis sengaja nyelonong tanpa pamit, Bro. Nanti bagaimana keseruannya, kelucuannya di saat para pegawai pelayanan terpadu ini tertangkap lensa Bang Kumis Berbagi. Nah, ini Mas Bro. Ini yang namanya kantor baru, iya kan? Tapi sepi, Bro. Mungkin masih pagi. Nah, di sini nih tempatnya pendaftaran. Apakah mau daftar nikah? Nggak tahu nih. Nanti Bang Kumis tanya biar pemirsa jadi tahu, karena semua. Nah, sudah ada yang antri, Bro. Di sini ada memang nggak terlalu sibuk, Bro. Coba ya, ibu-ibu yang cantik di sana nggak tahu acara apa ini. Akan saya coba. Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan Ibu siapa? Rasna. Di sini tugasnya apa, Bu? Haji, pendaftaran haji, Bu ya. Nah, berarti kalau yang mau daftar warga nih yang sudah mampu, ya kan, kesini dulu, Bu ya. Nah, terus kalau udah beres di sini nih segala persyaratannya kan, nah, lebih jelasnya nanti bincang-bincang lagi sama ibu yang cantik ini. Lihat, namanya juga pelayanan yang di depan kan harus yang cantik, Bro, kayak warung kopi. Kalau di depan ini adalah bank yang memang mengurusi tentang haji dan umroh. Karena namanya terpadu, bank juga ada di sini. Coba akan saya tanyakan nih. Ada ibu tuh yang lagi coret-coret, pasti yang namanya bank mah urusan duit nih. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Waduh, maaf mengganggu sebentar, Bu ya. Iya. Nah, ini kan kantor haji kok ada bang-bang gini, gimana tadinya, Bu? Sekarang ini bangnya sudah bang layanan satu atap, jadi sudah satu perusahaan.
Ini bank apa nih? Kalau ini bank Mega Syariah. Mega Syariah, bro. Ya. Ternyata sudah bisa di sini. Di samping bank yang lainnya mungkin kan? Ya, kalau di sini bank Mega Syariah cuma dari Serang. Coba biar penonton Bang Kumis tahu program unggulan dari Bank Mega untuk urusan nasabah atau haji di apa aja sih, Bu? Kemarin teman-teman kita lagi ada program gratis voucher belanja dari Indomaret. Kalau misalkan si jamaah itu daftar haji sekaligus tabung haji di Bank Mega Syariahnya. Itu ya. Iya, dapat voucher gratis Rp100.000 dari Indomaret. Lah, itu Mas Bro, enaknya Bank Mega. Makanya kalau punya uang taruh di Bank Mega saja. Iya. Aman, Bu, ya? Aman banget. Ini punya Bapak Herul Tanjung, dia satu perusahaan dengan Transmedia. Jadi ada TransTV, Trans7, Carrefour, itu satu perusahaan dengan Bank Mega Syariah punya Bapak Herul Tanjung. Enggak tahu, Bang Kumis juga sering. Iya, Bang Kumis bukan dong makanya di Bank Mega Syariah. Nanti kalau sudah dapat duit, nanti saya taruh di Bank Mega saja. Oke, terima kasih, Ibu. Itulah. Oh ya, yang satu namanya siapa? Bapak Edwin. Bapak Edwin, tugasnya apa di sini? Ngitung-ngitung uang. Waduh, itu loh, orang banyak duit mah, badannya juga beda, gemuk. Maklum banyak duit. Duit batur, Bapak. Oke, atur nuhun, Ibu. Selamat bertugas. Nah, itulah Mas Bro, obrolan Bang Kumis dengan salah satu pegawai Bank Mega Syariah yang ngurusin umroh dan haji di sini di kantor terpadu, Bro. Nah, Mas Bro, yang tadi sudah kena lensa Bang Kumis, akan Bang Kumis ajak bincang-bincang nih. Ini jangan-jangan mau daftar kawin nih, tapi kayaknya bukan, karena ini bukan KUA. Assalamualaikum, Bapak. Oh, perkenalkan Pak, nama siapa, Pak? Nama saya Saipudin. Pak Saipudin. Alamat, Pak? Nah, terus ini ke sini, Bapak tadi saya lihat. Dalam rangka apa, Pak? Dalam rangka insya Allah. Amin. Nah, sudah persyaratannya komplit semua, Pak? Alhamdulillah, sudah cukup persyaratannya. Nah, terus sudah ada kepastian belum, katanya, Pak? Belum. Tinggal nunggu mungkin dari Allah. Tapi yang pasti Bapak udah niat. Insya Allah. Sudah dapat pahala, Pak. Enggak kayak Bang Kumis. Amin. Semoga cepat, Pak, ya. Amin. Amin. Mudah-mudahan cepat. Tapi enggak sulit, Pak. Persyaratannya di bawahnya itu, Pak. Alhamdulillah. Enggak ada yang terlalu sulit, ya. Enggak ada. Saya ada masuk pagi alhamdulillah dan nyampe di sini. Nah, terima kasih. Itu Mas Bro, bincang-bincang sama orang mana, Pak? Orang Maja. Nah, nanti hari ini Bang Kumis mau ngobok-ngobok seluruh ruangannya. Tujuannya nggak ada lain, biar warga tahu semua layanan yang diberikan oleh kantor ini, Bro. Nah, ini Mas Bro, ruang kepala seksi. Gak tahu seksi apa. Namanya Bang Kumis orang katrok. Yang penting masuk dulu, urusannya gampang. Waduh, nampaknya lagi serius banget nih. Lihat, tamunya ada bintangnya, Bro. Tapi gak tahu siapa. Yang jelas nanti. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mengganggu, Pak. Siap, siap. Mengganggu, Pak, ya. Boleh, Pak, ya. Silahkan. Nah, siapa? Oh, ini di YouTube nih. Waduh, kurang keren dong saya. YouTuber. Waduh, YouTuber. YouTuber kere. Top. Saya doakan Bang Kumis biar maju. Oke, clear. Makasih coba banyak. Dukungan buat Bang Kumis buat. Ya, terima kasih atas ceritaan Bang Kumis ke perjalanan haji dan umroh terpadu. Kami merasa bangga bisa masuk di YouTuber. Sehingga bravo buat Bang Kumis. Bang Kumis is the best. Gitu. Berbagi, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, Ibu. Hai guys, tidak perlu bayar subscribe. Ayo jangan lupa share, like and subscribe. Bang Kumis berbagi, Bang Kumis berbagi. Mantap.